ngarep kono. Enggak nek wong lara kan juga mungkin aku arep. Sing penting sing sabar meskin. Tak bantu selawatane lah. Sehat semangat. Pokoke semangat semangat. Terus apa? Barokah sampean iki. Ya to. Barokah. Ini barokah. Ini barokah. Barokah Tuhan demi Allah malah ngiri ya. Bapak Iban itu memang ada. Dan setiap rumah itu memang ya tergantung apakah di dalamnya itu apakah bangsa malaikat atau bangsa jin. Kalau di dalamnya itu pemilik rumahnya tenang, selalu damai, digunakan untuk baca Al-Quran, itu di dalam rumah itu isinya ya malaikat. Malaikat masuk rumah itu. Tapi kalau pikirannya gamyang, sering marah, dan nanti malah setan itu yang datang karena hawa panas itu mengundang setan. Mumet sirahku, sirahku mumet. Ditegur-tegur ke dwi gini ini. Gue anu ae selawatan ae ndek kene go. Masyaallah. Lah omahmu tak abre-abre no lagi. Kan abre apa ne? Wangi ya. Ben masalah lek. Lah lagi ini lagu izin-izin. Lah iki lek omahmu tak abre-abre, mbok izini apa ora ngono? Hah? Soal iki lah. Lah omahmu tak abre-abre, diizini apa ora ngono? Aku harus diberi api yang lebih murah marahnya. Enggak apa-apa. Oh, tenang. Aku mau langsung. Silahkan aku teng-teng no yang. Ya, pertama aku selawatan ini gini. Sebenarnya lek bagiku sih lepas dari semuanya ya. Masalah sing lian ini kan enggak perlu dibahas. Sing penting-penting aja. Ya, mbak itu memang ya bagiku terlalu banyak pikiran. Mikir nih pamit ya nggak usah nyebut lah ya mikirnya seseorang lah kayak gitu intinya yuk ya, pasti lah orang tua pasti yang dipikir nih apa enggak nah itu maksudku ya wes yang penting ki orang saya ki anaknya ya iki tau maksudnya ya nggak perlu mikirin nol loh jadi syukuri aja ngono iku lah masalah buat iki penting kan gue lah masalah umai yo enggak lah di sini tak oper apa enggak wis, sebenteng selawatan nah. Bapak aku mau nyerbu-nyerbu aku mau. Wis sebenteng nyebentungane lah. Mohon doanya untuk semuanya, semoga Mas Solikin diberikan kesabaran, keikhlasan dan ibunya segera diberikan kesembuhan. Iya. Tipe anak yang berbakti ya. Sama ibu. Iya aku padha mbakku. Sama ibunya semua. Ini no. Enggak aku mangkane sambung karo Mas Solikin sebab Mas Solikin ya api karo wong tuane lah mungkin Mas Solikin enggak bukan tipe anak yang berbakti enggak mungkin sambung dengan saya. Enggak mungkin satu frekuensi dengan saya. Malah aku ini sebenarnya iri kalau Mas Solikin itu sebab aku sendiri wallahi pengen cita-cita saya cuma satu dalam hidup ini ya merawat orang tua saya. Memang orang tua aku cek 6 kan maksudnya ya kurang gelem lah diobain ini gitu. Tak korene anak pengpira ya rak gelem so mesti mulai karena ya seorang itu akan mulia kalau memuliakan orang tua ya sih penting itu gak nih mau nih bu mereka ya sing jelaskan. Oh, gini loh, apa diri kita itu memang harus selalu senang gitu. Ya isane senang ki mergo bersyukur. Itulah nanti yang akan membuat hidup kita itu bahagia. Yang akan membuat diri kita itu sehat. Rezeki itu kan bukan cuma uang, termasuk kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, itu kan rezeki. Ya itu hanya bisa didapatkan ketika hati kita itu senang. Karena rezeki itu awalnya senang. Ya untuk senang itu kita memang harus bersyukur gitu.
karena kalau pikiran kita sedih itu nanti bikin penyakit psikis, menimbulkan juga non medis, nanti juga bisa menimbulkan penyakit medis gitu loh. Cuma ingin apa sih yang membosankan dan suka ya? Meledak apa nama bom ke itu nih kan siapa apa nih aku untuk ah setiap sudah tuh tadi kalau aja nih tong jeding lah pamitan rian mas ya. Iya, bener gue. Emangnya aku ngomong mau. Ya lek oleh ngetau berabrik. Tapi ya aku ayolah, ibu es tenang si ayolah. Paling kok bengak-bengak nih, gak enak juga. Aku mau yang kone, wallahi munyar-munyar aku. Aku yakin ya sering ada ledakan, cuman boh, selikin kurung ngopor sih, ndak apa sih. Ya kalau ngomong itu kalau tidak akan kesan alah paling ini, tapi kalau kek alah pun kesan ya, tapi pernah wah, terus jam malu kan buatan nanti tilam ya kalau iki mau yang juru belakangnya gak masa apa, gak apa, ada keti apa, pati boh mau iki lah sing biasanya sering ganggu sahane uang, pikirane uang, atau nih yang percaya percaya bukti ini yono gitu. Kayak nanti ini gue pasti ganggu pikiran, uang gue pikiran nggak jenah. No. Makanya ya dalam lebu ini gue kudu ditutup. Biasanya masuknya ketika maghrib. Gitu. Jenengannya Umi Sapian nanti nih. Panjang panjang ngono kuku nih muka ciut kayak awakmu nih kayak nenek-nenek nol munyar-munyar wateng dhuwur sing kadang teng kamar mriki kadang mriki kaya jam setri kan wong ye kudung nanteng biyen. Tapi lek sing nggo kudung malah tangge baik lho Kang. Baik apik wi, tak delap karena wi aku malah njeluk Ibu Salamah wi. Apik lek kuwi, lek bagiku bagus itu. Yang di sini bagus karena yang pakai kerudung itu bagus. Yang jelek itu yang Umi Sabian di sana itu sama di depan itu lho. Lek kuwi enggak asli di sini. Yang di sini itu ya malah bagus itu. Ya setiap tempat sebenarnya ada baik buruknya sih, teman kan kita harus kuat. Ya pada seneng orang. Dan sini bagus, sana yang tidak bagus. Ngono-ngono guys, bener diabe ini ya. Yang penting awake dhewe iki nyambut gawe to. Ngibadahi sae. Sekarang wong tua api ngono ae. Tapi walaupun diabaikan bukti nyatanya ya ada. Makanya dhewe kudu duwe pakeran, pakerannya apa ya? Salawat, ya salat. Contohnya wong pikiran ya buktinya nyata itu, perasaan gue nyata walaupun nggak kelihatan. Ini kan gede-gede kudu di benteng istighfar. Kayak aku wingi senani bojoku istighfar ya aku. Kok aku anti marahin aku mesti dibawa-bawa. Eh apa aku? Dibawa itu ayahmu. Wah, aku astagfirullahaladzim. Aku tapi ning ati ora koyo ngomong ngarepe kaplok aku melanggo. Aku astagfirullahaladzim. Ya karena aku cinta. Karena aku cinta. Tapi aku bangga ketika istriku marah, aku iso diam istighfar. Akhirnya cari dia demi Allah. Akhirnya dia malih. Aku mencintaimu. Ini cara aku bales, cara aku sama ini membela diri. Apa malah di sana ini begitu kanda ini pangga buk bala ini yang ngono eh apa malah malah mending ya mending ya iki ancen ujianku yes ancen aku ben tambah sabar ben tambah sakti ya wis ora apa-apa mbok seneni ngono isane masamu ayahmu bapakmu iki mau sakti ya ngarepe wong wedok di goblok tenan kok malah enak. Ya iki masalah iki sing tak jaluk sing sabar iki malah kebahagiaan jenengan nih barokah jenengan
serasa mikirin arena nanti beras mari nang pondok pengen mangan kono santai nah serasa mikirin arena tapi tak aku ini jenengan kuat mergo aku enggak aku mau ngenek-ngenek sing barang sing ndak enek lah aku ngomong enek ya enek lek ngomong enek ya enek Ibu cuci terus nong, nong, nong. Ya lo, tangannya wangi sembarang barang. Nggak, jenar tak mediatornya cuma ibu lorong kurung malah tambah mikir. Entah ini sehat si air. Apa kamu ya? Eh, yo Raisa temendangnya lah, yo kalau talon tadi. Kamu yang cuma jadi ibu kamu mau dia ya, yang penting ngono tak aki aku pertama neng kamar iki samping iki kan ada alat tuh aku nggak ngerti nyapa kok neng jero alat alat itu loh batinku kok ya neng alat alat kenapa nggak ganggu maksudku neng kan itu loh alat alat apa ya power itu loh maksudku nunggu apa waktu apa kamu cek anu terus dikerjani uang nggak kena tapi akhirnya tetap nempel babi yang ngono batinku lagi ngono tau. Pas ono ning mburi nggon masakan anu kuwi kok enek umi sepiane aku. Umi sepiane iki kuat lho iki. Bangsane jine ifrit tok iki. Sing diganggu lek biasane lek gak pucah cuwilik ya wong tuwek. Digesok. Lah iya. Seneng ngarep kono. Nek enek wong lara kan gak mungkin aku arep. Sing penting sing sabar meskin. Iya ta? Yang penting kita saudara. Dilakuin nih ini yang penting masolikin kuat melae harus kalian ngapain ibu ego baru kayak nggak awakmu ya malih sebarang hilang hilang dewi terus dikire aku tak bantu sholawatannya lah gih saudaraku semuanya mohon doanya ini saudara saya ini dulurku maskin yang biasanya ngobrol-ngobrol saya kalau suruh yasinan sekarang sedang dapat ujian dari Allah mohon doanya semoga sehat semangat selamat diberikan keikhlasan ketabahan semua penyakit bisa hilang dan usahanya tambah maju rumah tangganya tambah sakinah mawaddah nggih wis sing tenang mawon semoga bengi aku insyaallah tak rene maneh. Sehat semangat. Pokoknya sangat semangat. Serah kok Pak Sandi. Barokah sampean iki. Iya toh. Barokah iki. Eh barokah ngomong suara iki. Barokah ngene iki. Oke sampe ya. Itu dia sampe ya aku itu di sampe ya. Saling doa nih. Saling doa. Surkanya sampe ya ngene iki. Surganya sampean. Kulah demi Allah malah ngiri. Ngiri sampean. Apa nih orang tua ini? Barokah. Sehat. Barokah. Buat tunggawan yang dapat ya. Tunggawan yang berkuai. Ya. Barokah. Sehat. Barokah. Apa yang dihubungkan di sini? Bilang sampai di situ kan yang pulang ya dah. Kenapa-napa? Sehat mbak ya? Masalah iki nih karo aku ya dulur soalnya mbak aku ki ning kene lek diseneni wong sing belani ya masalah iki ning kene lek di lokne wong sing belani ya masalah iki jadi masalah iki ya kale-kale kula nih kaya dulur dhewe ya dulur dhewe pancen ya iya nene apa-apa ya aku ya melok-melok ngomong mbak masalah iki nih wangi gak tegoan meskin nih wangi gak tegoan ya muka-muka enggal sehat. Paling baik yang penting sehat. Amin. Dengan ini kucan, alhamdulillah.
beruntung banget duwe anak sing soleh ngoten niku wae. Nggih. Mugi-mugi enggal sehat. Amit, Mbak. Mbak tak izin riyen. Pun mboten aja mikir sing rene-rene penting sehat. Amin, amin. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Sehat masakin ya. Oh, barakallah. Sehat, semangat. Barakallah. Mbak. Suroto ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya. Aduh, saya enggak tahan mau nangis. Subhanallah. Masalikin tetangga saya, saudara saya. Ini pondok saya, ini gandeng. Ini pondok saya. Ini Mas Solikin. Jadi rumahnya depan rumah ini. Kan banyak nih tetangga atau saudara yang datang pengen main ke rumahnya Mas Kin. Ya ini rumah Mas Kin. Ini rumah saya. Ini depan-depanan gini. Nih, depan-depanan. Rumah saya sama Mas Kin itu depan-depanan. Dan Mas Solikin itu ketika saya dikatakan mengajarkan ajaran sesat, terus katakan saya menipu dan sebagainya, itu yang menjadi saksi itu beliau. Yang menjadi saksi itu beliau yang. Jadi beliau itu yang tahu bagaimana keseharian saya. Dan beliau itu mati-matian lah membela saya itu. Dan ternyata kenapa saya satu frekuensi? Karena memang Mas Solikin ya orangnya baik, jadi orang baik itu insya Allah ya dipertemukan dengan orang baik juga. Dia itu sangat berbakti sama orang tuanya. Tapi ya nanti insya Allah malam saya kesana lagi lah, kita lakukan rukiah rumah. Karena memang ya ada banyak gangguan juga, tapi tidak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.